Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa kembali di channel Luang Tani Pegiku. Untuk video kali ini saya akan memperlihatkan tanaman padi berusia 18 sampai 20 hari ya. Karena kemarin tanahnya agak lama. Ini sudah dilakukan pemupukan pertama, tapi belum dilakukan penyiangan. Kita lihat gulmanya luar biasa teman-teman, hijaunya sama dengan tanaman padi. Kita lihat yang sudah disiangi ya teman-teman. Oke, kita jalan ke sana. Ini kurang lebih 2 minggu lagi akan kita lakukan penyiangan atau dilanjut dengan pemupukan ya. Ini sudah dimulai proses penyiangannya, baru separuh teman-teman yang selesai. Ini kelihatan sudah banyak hama ini, hama belalang terutama. Kita lihat ini, kalau sudah terkena ini harus segera disemprot ya. Ini akan kita semprot. Ini kemarin tidak kita aliri, hari ini kita aliri supaya segar ya. Namanya banyak sekali teman-teman. Nah ini teman-teman yang sudah kita siangi, bersih sekali. Penyiangan ini berguna untuk merangsang pertumbuhan anakan ya teman-teman. Jadi kalau sudah disiangin, anakannya akan segera tumbuh. Kita lihat yang ini. Oh ya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, ini adalah pola tanam Jarwo 31 ya. Kemarin sudah sempat kita bahas. Ini 31 dengan jarak legowo 50 cm, kemudian untuk jarak antar baris itu sekitar 30 cm. Nah ini teman-teman, ini yang baru, anakannya sudah mulai lumayan. Ini kita hitung ya, ada berapa ya, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 teman-teman. Ini kemarin kita tanam 3 batang ya, sudah menghasilkan 11, berarti rata-rata sudah beranak 4 ya teman-teman. Untuk yang ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang ini sudah 12. Jadi 1 batang rata-rata sudah beranak 4 ya teman-teman. Nah ini benihnya benih cierang. Rata-rata untuk 1 batang itu beranak kisaran 13 sampai 16 pohon ya. Jadi ini masih banyak, kita harapkan nanti satu rumpun bisa minimal 10 sampai 12 anakan. Kalau tadi kita tanam 3, bisa menghasilkan satu rumpun itu 3 kali 10 30 itu minimal anakan produktif ya. Syukur bisa 15, jadi 45, satu rumpun 45 batang anakan produktif. Oke. Demikian teman-teman update untuk tanaman padi berumur 18 hari jenis padi ciherang. Baiklah, jumpa kembali di video-video berikutnya. Dukung terus channel Luang Tani Pegiku. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya bisa memberikan dukungan untuk perkembangan pertanian di Indonesia. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.